Cabenyo. Bau pahit. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi ada di kebun pare, yang dimana pare ini memiliki ciri khas atau rasa yang sangat pahit, teman-teman. Ini adalah lalaban. Lalaban ini emang luar biasa, teman-teman. Suka dipakai somai atau bakso tahu. Oke, teman-teman, kemarin saya dapat tantangan dari para subscriber, kali-kali makan pare dong. Yaudah, teman-teman, kita panen pare, kita langsung rujak pare. Yuk lanjut. Kita dapat satu, ini coba, nih, sini banyak juga nih teman-teman, ini, nih. Geser, biar kelihatan, syarat, baru dapat dua, oke kita panen lagi. Kita ambil yang kecil nih, siapa tahu yang kecil ini emang agak pahit ya. Yaudah teman-teman, kayaknya cukup, kita rujak, kita makan, yuk lanjut. Oke teman-teman, ini parenya. Lalu kita buka peralatan saya nih teman-teman. Kita rujak, kalau dipasang nggak bakalan enak. Di sini ada gula merah, terus ada garam, terus cabe. Mana sih cabe? Oh ini nih. Ini cabe. Oke, lanjut. Lanjut proses. Pertama-tama garam dulu secukupnya. Terus cabe merah atau cabe keriting. Oke, okay. Tinggal kita kasih gula. Wah, ulekannya nggak ada nih. Oke, okay, teman-teman, seperti biasa saya lupa bawa ulekan, jadi kita bikin dulu ya. Yaudah teman-teman, ikutin terus. Oke, okay. Kita lanjut.
Oke teman-teman, tinggal kasih gula merah. Cukupnya. Ulek. Tarat, lihat ulengnya udah jadi, tinggal kita makan teman-teman. Yaudah, kita makan, cuma nggak di sini, kita cari tempat yang bagus teman-teman. Yaudah, yuk lanjut. Kerupuk aman kameramen? Aman. Siap. Nah, di sini nih, teman-teman. Kita makan di sini. Arat. Nih. Ah. Tantangan dari subscriber suruh makan pare. Oke, teman-teman. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu, langsung kita endus. Segarnya. Coba bisa di close up dulu sambalnya, lihat. Biar ngiler. Lihat teman-teman. Banyak tai ayam. Tuh. Ini tai ayam tuh udah kering. Yaudah teman-teman, kita makan. Segar. Keren. Kita buang dulu bagian bijinya, lalu kita langsung makan. Mantap. Cabenya. Bau pahit. Dan bijinya saya kegigit. Bijinya kita buang. Lihat. Baik banget. Cabainya juga. Pedas banget. Aduh, gak kuat deh. Ini belum habis nih. Pahitnya gak seberapa, cuman bau.
Kita coba oplos pakai kerupuk. Siapa tahu masuk. Soalnya baunya nggak enak banget, teman-teman. Pokoknya gagal kayaknya. Pik saya nggak doyan pare ya, kalau di bahasa Sunda itu paria atau buah pare, teman-teman. Saya nggak doyan, saya maksain. Yaudah teman-teman, kita lanjut makan kerupuk. Sa, bantuan Sa. Asep. Gas ya. Ah, lihat deh. Gantian. Mulai lah, Asep pengen muntah. Buah. Hands up buah. Sasa sana, saya kunci.